lagi dengan saya Pak Eko ya. Kali ini kita mau pasang CCTV ya. Jadi rencananya ini CCTV mau dirakit dulu sebelum dipasang. Nanti dipasang dan dirakit dipasangin box ya. Box Johnson box, Johnson box yang kecil nih, ukuran 11x11 cm ya. Nah ini nanti kita pasang supaya untuk melindungi sambungan ya, melindungi sambungan ini ya. Ini supaya kalau dipasang, terutama kalau kena air ya di outdoor, itu tidak kena air. Cuman walaupun ini di indoor biar kelihatan rapi aja ya, sambungannya tidak kelihatan ya. Nanti tetap kita pasangin box supaya sambungannya tidak kelihatan. Jadi kalau misalkan pemasangannya ini tidak di atas plafon ya, tapi tembok, berarti ini sambungannya akan tertutup oleh box ini nantinya. Nah sekarang bagaimana ya cara merakitnya? Nanti kita mulai bagaimana cara merakit CCTV ini dipasang ke Johnson box ya. Kita lihat ya pemasangannya nanti sama saudara Pak Tony yang masang. Silakan. Ya. Nah di sini ada apa namanya tutupnya, ini kita tandain dulu, di sini kita lepas. Nah sini kan ada titik-titik ini nih, kita pasang di sini, terus kita tandain dulu titik-titiknya pakai spidol. Nah terus kita kasih lubang di sini juga, buat lubang di apa namanya kabelnya. Nanti juga di sini juga kita akan lubangin untuk kabel masuknya. Dibor dulu. Dibor dulu. Di sini ngebor ya. Siapin bornya dulu. Iya betul. Iya betul.
langsung udah selesai ya untuk merakit kamera dengan box Johnson box ya. Jadi ini fungsinya untuk melindungi sambungan kabel ya, terutama kalau kita taruhnya di luar. Tapi kalau di walaupun kamera indoor, tetap kita pasangin ini lebih bagus supaya lebih rapi sambungannya, tidak kelihatan ya nantinya. Ya mungkin itu saja ya untuk bagaimana kita memasang CCTV, kamera CCTV baik indoor maupun outdoor dengan menggunakan Johnson box. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe ya yang baru bergabung, dan jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ketik di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk bagikan ya jika video ini bermanfaat. Oke ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.